Welcome back to my channel. Hari ini aku dapat paket. Aku mau buka paketnya. Paket makanan. Aku pesen makanan dari rumah makan Padang di Melbourne. Ini dia. Nah, kita buka ya. Dede pinjam gunting, Nak. Mommy borrow your scissor, please. Thank you, baby. Nah, ini paketnya. Kita buka. Apa isinya? Mau kabur. Udah lama gak buka ini ya. Ini paketnya itu cuman pesennya hari... Ini hari apa? Kemis. Dikirimnya Rabu pagi. Kemarin ya. Rabu pagi dia bilang dia kirim, nyampe nya Kemis pagi, Kemis siang. Main lah, nggak gitu lama. Ini semuanya makanan, makanan semua. Kelihatan nggak? Aku buka satu-satu ya. Oke, kita lanjut. Jadi pesanan aku itu ini rendang. Rendang Padang. Ini jadi aku pesannya tuh di rumah makan Padang di Melbourne. Oke, aku pesan dua. Dua rendang Padang. Kelihatannya enak sih, kelihatan enak tuh. Kemudian rendang paru, karena susah dapet paru di sini. Susah dapet paru di sini, jadi aku pesen. Masaknya juga susah deh kayaknya paru. Kemudian paru balado, satu. Aku, datangnya satu, aku pesen dua. Paru balado. Ini jengkol balado. Taraat. Jengkol baladonya dua juga aku beli. Kemudian rendang balado. Rendang balado aku beli dua juga. Taraat. Sate Padang. Kita coba nanti apa rasanya. Dan aku beli bakso. Ini adalah bakso urat. Bakso urat. Segini itu 160.000, $16. Ini yang rawitnya 160.000 juga. Itu. Tuh. Jadi pesanannya ini semua. Semoga enak. Ini Padang asli. Adekku udah pernah pesen, enak katanya. Tapi nanti kita coba lagi. Nanti mungkin aku review gitu. Ini sebenarnya aku gak pesen ini. Sate Padangnya gak pesen. Salah pesen mereka. Salah kirim. Harusnya aku pesen ini dua. Paru balado harusnya aku pesen dua tadinya. Dikirim sama mereka ini. Sate Padang dikirimnya. Gak apa-apa lah. Aku coba nanti. Tadi udah telepon ke rumah makan Padangnya, ke mbaknya. Mbaknya bilang, ah, ya udah ini aja, biarin aja ini. Nanti gak tahu entahkah dikirim lagi yang paru balado atau gimana, gak tahu. Takutnya dua hari lagi nanti. Enggak ngerti ya, dua hari lagi kalau dikirim balik
Gak mungkin, mungkin. Tapi aku udah bikin video, aku kirim ini barang-barang yang aku terima. Nah, semoga ini enak. Jengkol balado. Karena kenapa aku beli jengkol balado? Balik lagi, aku pengen, pertama aku pengen coba rendangnya. Rendang mah pasti enak ya. Aku pengen coba rendangnya. Paru. Parunya ini kan dapat paru. Jadi di sini di Australia itu jarang jual jeroan. Kalau nggak boleh jual jeroannya, jarang banget toko-toko supermarket yang jual jeroan. Nah, tapi aku nggak tahu di mana jualnya dan masaknya juga bisa aja sih. Aku bisa aja sih masak. Cuman aku nggak pernah lihat ada yang jual paru. Kalau ada aja aku beli, aku masak sendiri. Tapi ya gak apa-apa lah ngeluarin duit sedikit, tapi udah jadi nih makanan, tinggal diangetin gitu. Sama ini paru balado, paru balado juga gitu. Nah, ini aku gak pesen tapi dikirim gitu. Semoga enak. Ini rendang parunya, rendang. Ini tuh rendang jengkol. Nah, balik lagi, kalau pete jual di sini banyak. Kalau pete itu kita bakal dikit aja, nggak akan nyium bau kemana-mana ya. Cuma kan yang nama pete kalau udah makan kan semriwingnya setelah pipis atau apa ya gitu, pipis itu pasti bau minta ampun kan. Nah, ini juga pasti ya pastinya. Cuman masaknya ini kan pasti lama. Masak jengkol tuh pasti lama dan bau pasti. Nggak mungkin lah masak jengkol nanti ini kan baunya kemana-mana. Ya udah, aku pesen jengkol, semoga enak. Rendangnya ini, rendang jengkolnya begini. Ini jengkol nih, bentuk jengkolnya aku tunjukin. Ini jengkolnya nanti, mungkin nanti mukbangnya. Mukbang ya. Nah, ini yang baladonya. Ya, tuh bentuk jengkolnya. Oke. Apa lagi? Oh, nanti kutunjukin. Aku udah masukin ke kulkas, kata si mbaknya langsung masukin kulkas. Kata si mbaknya langsung masukin kulkas tadi kan. Pas ku telepon mbak langsung masukin kulkas. Nah, aku tunjukin lagi, ini adalah bakso uratnya. Bakso uratnya. Kelihatan sih urat-uratnya tuh. Asal jangan urat malu ya. Uratnya kelihatan sih. Aku tuh kalau bakso tuh suka bakso urat. Jadi ada tantangan gitu. Kalau bakso polos itu nggak ada gerinjal-gerinjalnya ya. Aku suka bakso urat. Dan ini bakso rawit. Bakso rawit sama 160.000 segini. Isinya tuh 600 gram. 600 gram. 160.000. Ini rawit. Rawit itu kan, bakso rawit itu barang yang susah ya didapat. Gitu. Jadi, ini bakso rawitnya. Jadi ini harganya 160.000, 160.000. Kalau si ini 15.000 segini, 15.000, $15. Kalau rendangnya $15, 150.000. Nih ya, sambil aku review harganya juga ya. Jadi ini bakso 600 gram, ini adalah 160.000 sebiji, 160.000. Enggak nyampe sekilo ya. Kalau ini rendangnya, ini berapa gram? Berapa gram sih rendangnya nih? 250 gram. Rendangnya 250 gram, ini 150.000. Satu. 150.000 satu. Seperempat ya berarti ya, seperempat 150.000. Kalau ini berapa? Sama seperempat juga, ini seperempat juga sama. Aku enggak tahu karena ini dikirim sama dia, aku enggak tahu harganya. Kayaknya sama deh, 150.000, $15. Dan jengkolnya ini cuman
berapa ya? Cuma 160-180 gram. Enggak nyampe seperempat. Ini harganya 100.000. 100.000 ini. Ini enggak nyampe seperempat 100.000. Di Indonesia mah udah ini ya, 100.000 dengan jengkol tuh udah pesta jengkol deh kayaknya. Ini udah pesta jengkol ya, 100 harga 100.000 di Indonesia. Kita cuma dapatnya segini jengkol. 180 gram. Sudahlah, tapi kangen ya, yang namanya kangen sama makanan ini nggak apa-apalah, nggak sering gitu loh. Nggak sering, jadi asal apa sih kata orang Sunda, kecemponan, kecicipan. Kecicipan gitu. Apalagi itu aja, apalagi ya. Aku tuh udah lama nggak ini review. Udah gitu aja, nanti pas mungkin pas mukbang aku nanti ini ya, satu persatu. Apa ini jengkolnya itu yang benar-benar aku tuh gara-gara mau pesan ini tuh gara-gara apa? Gara-gara jengkol ini, karena mesen ini tuh gara-gara karena ada jengkolnya. Karena ada jengkolnya, jadi aku pesan ini semua. Gitu pemirsa, mau makan enak, mau makan kalau gini ya. Kalau di Indonesia barang begini tuh udah barang yang biasa ya. Kalau di sini barang begini harta karun. Harta karun. Harta karun ini, harta karun. Gitu. Harta karun yang tidak ternilang. Jengkol. 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 Nggak sabar pengen makannya nanti ya. Aku sekalian mukbang ya kalau misalnya ini. Oke pemirsa, makasih yang udah nonton, yang udah like, comment, dan subscribe. Nanti saksikan. Ini tuh nggak, aku motong rambut sendiri loh. Karena apa? Intermezzo ya. Ini motong rambut sendiri gara-gara lockdown, salon tutup, jadi aku potong poninya gitu. Gitu. Udah ya. Makasih pemirsa, makasih teman-teman. Makasih semuanya atas dukungannya. Love you all. Bye-bye. Ini kiriman barangnya. Bakso urat, bakso rawit, paru, rendang paru, sate padang, rendang, ini jengkol, jengkol dua tipe. Ini yang balado, ini yang rendang.